Welcome back in my video. Coming soon. Di Sabar Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023. Jadi kami seluruh peserta tim Safari Ramadan yang hari ini memang hanya satu tim yang berangkat mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati dan seluruh tim dari Daerah Kesra. Kami juga bisa kita doakan kepada Bapak tetap sehat dan terus berprestasi di medan yang sudah diberikan. Harapan kita apapun cita-cita Bapak ke depan, mudah-mudahan buat senantiasa berikan berkahnya kepada Bapak dan keluarga. Harapan saya tentu di bulan Ramadan ini saudara-saudara semua bisa menunaikan ibadahnya dengan baik sehingga nanti di hari kemenangan di Idul Fitri ya kiranya doa-doa kita semua, harapan kita semua bisa dilepas pribadi, bisa diberikan Tuhan hidup yang lebih baik, hidup yang lebih sejahtera, tentu semua kita sehat walafiat. Memang tagline kita dari dulu dan itu semua program kerja semenjak saya bercita-cita menjadi bupati Kepulauan Utara ini. Bagaimana desa-desa itu semua merdeka sehingga kota tangguh. Bagaimana semua desa-desa itu hidupnya bisa lebih baik sehingga dia punya pertumbuhan ekonomi, pendapatannya bisa meningkat sehingga dia bisa merasakan arti kehadiran pemerintah di tengah-tengah mereka. Dan tentu saya berharap apa yang disampaikan di sana itu adalah tentang konteksnya persatuan dan kesatuan bangsa. Secara khusus tanpa militer, tetap harus kita depankan, kita sampaikan kepada mereka bahwa dari landasan itu istilah NKRI harga mati. Bagaimana kita membuat tagline kita Pontara Tanah Batak ini dari Handatulu harga mati. Ya, bahwa ada tiga hal faktor yang membuat Nixon Nababan ini menjadi seorang bupati. Yang pertama itu tentu kehendak Tuhan. Yang kedua tentu itu kehendak rakyat. Nah yang ketiga karena lambang merah yang mendukung saya. Nah tentu ada pertumbuhan, ada perkembangan, ada perubahan di Tabongga. Nah jangan nanti Tapal Utara ini mundur lagi ke belakang. Mestinya harus tambah hebat, tambah maju. Tahun ini mudah-mudahan doa semua saudara-saudara semua agar usulan saya kepada pemerintah pusat ada anggaran tambahan yang disebut impres untuk infrastruktur jalan public ya. Untuk sementara angka yang sudah kita dapat Tapal Utara itu 118 miliar. Itu khusus untuk kecamatan permenangan, memerdekakan semua permenangan itu. Jadi perkerasan yang dari desa Huta Julu itu masuk ke pertengahan, masuk lagi ke Batu Arimo, masuk ke Purba Dolok sama Madalu Purba, itu hokmik nantinya itu. Huta Tua juga begitu, jadi tuntas itu semua. Nah ada lagi saya mohonkan anggaran untuk Simangunban dan juga Garoga. Nah mudah-mudahan itu lolos. Jadi lolos yang itu. Kalau yang ini yang permenangan sudah angkanya sudah dapat, yang dua lagi saya usulkan penambahan anggaran agar tahun ini bisa Garuda itu si Bang Ribuan Adia Coating juga ikut tuntas semua infrastrukturnya. Nah soal misalnya daerah Taruntung, Sipaholon, Pagaran, Seborong-borong dan Sipahutar, si atas Barita, saya pikir bisa dari DAK, dari DAP dan APBD kita. Jadi bisa sebuah kerja yang linear. Saya di awal pemerintahan itu
saya buat sekolah gratis, berobat gratis. Itu bukan kebijakan nasional, itu kebijakan Bupati Kota 2015 yang kemudian menjadi kebijakan nasional 2017. Dana desa 60 juta per desa untuk fisik itu Nixon awalkan sudah memulai 2015 yang menjadi kebijakan nasional 2016. Program lansia mengangkat honor dari PNS 2015 yang kemudian 2017 menjadi ketiga K. Itu semua dari pelopornya kita. Nah, seperti itu. Artinya tidak, saya harus ngomong ini karena mungkin ini terakhir kita bertemu seperti ini. Nanti 2025 saya datang di sini, lambangnya sudah lain lagi kan? Amin. Ya, oke ya. Terima kasih sudah dilayani oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oras. Merdeka. 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 Oleh karena itu Bapak Bupati, doa kami mengiringi menyertai niat dan cita-cita kami. Percaya dan yakinlah apa yang telah Bapak lakukan, apa yang telah Bapak perbuat untuk masyarakat Tapanuli Utara umumnya dan umat muslim yang ada di Tapanuli Utara tidak akan melupakan. Kami tetap berdoa kiranya Bapak Bupati dan Ibu beserta keluarga besar Bapak Alasan semoga dalam pimpinan Tuhan yang berkuasa. Amin. Saya mengucapkan kepada masyarakat Sebargot, khususnya saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat, selamat menunaikan ibadah puasa. Kiranya nanti di Idul Fitri kita diberikan kemenangan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga apapun yang kita doakan, kita tercatatkan, Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Oras, merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kaum muslimin Tapanuli Utara mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, Bapak Nixon Balaban MSI dan keluarga yang telah memberikan perhatian begitu besar kepada masyarakat Tapanuli Utara, khususnya kaum muslimin Tapanuli Utara di mana pun berada. Hari ini, tahun 1444 Hijriah, kita juga dapat bentuk tim safari Kabupaten Utara yang berjalan ke 10 masjid di Kabupaten Sementara. Kami dibekali dengan sembako untuk diberikan kepada masyarakat yang kita kunjungi. Mohon doa keselamatan, kesehatan tim, terus kepada Bapak Bupati dan keluarga dan memimpin Kabupaten Sementara di depannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, merdeka! Merdeka!